Shalom, selamat pagi Jemaat Gemindo Nasaret dan sahabat Embun Pagi yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di pagi ini dengan hati yang penuh syukur karena Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang kita lakukan di dunia ini, mari kita lakukan hal-hal yang berguna. Jangan hal-hal yang sia-sia, karena itu akan menjadi seperti mengisi kolam yang bocor. Diaken Nona Ole Lamongi akan memandu kita dalam renungan di pagi ini. Selamat pagi, mari sebelum dengar firman Tuhan, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami menyatakan ucapan syukur kami atas kasih Tuhan dalam kehidupan kami lewat hari yang baru. Saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus melindungi kami agar hidup kami seturut firman dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Jemaat Gemindo Nasaret dan sahabat Embun Pagi yang diberkati Tuhan. Mengawali hari yang baru penuh sukacita ini, mari kita awali dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Perjanjian Lama Yeremia pasal 2 ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian. Sebab dua kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Tema renungan pada pagi hari ini, kolam yang bocor. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, coba saudara-saudara bayangkan jika saudara-saudara sedang mengayunkan sebuah cangkul, menggali mulai dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Memahat sebuah kolam dari batu yang keras, saudara mengerjakan semuanya itu melewati berbagai musim. Mungkin musim dingin, musim panas, dan musim-musim lainnya. Setelah bekerja selama bertahun-tahun, akhirnya tugas itu selesai. Lalu mulailah saudara mengisi kolam tersebut. Dan ternyata kolam itu tidak penuh-penuh karena kolam itu bocor. Cerita ini merupakan gambaran kesia-siaan usaha kita untuk menemukan kepuasan di dalam hidup. Dan hal ini sudah menjadi masalah sejak permulaan zaman. Allah berkata kepada Yeremia bahwa umatnya telah meninggalkan dia dan mereka telah membuang tenaga untuk sebuah kolam air yang bocor. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, apakah jiwa kita haus dan merindukan kepuasan? Hanya Allah yang dapat memuaskan hati kita. Hal lainnya hanya menipu dan mengecewakan. Yohanes 4 ayat 14 mengatakan, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancarkan sampai kepada hidup yang kekal. Mencari kepuasan di tempat lain hanya akan menjadi seperti menggali kolam air yang bocor. Semuanya sia-sia dan hanya bersifat sementara. Namun kepuasan sejati berasal dari Tuhan
lewat kebenaran firman-Nya. Hati yang haus akan dipuaskan. Hati yang luka akan dipulihkan. Karena itu, mari saudaraku, tetaplah tekun dan setia mencari sumber air kehidupan lewat kedekatan dan pengenalan akan Yesus Kristus. Maka jiwa kita akan disegarkan dan air hidup itu akan tetap dan bertahan selama-lamanya di dalam hati kita. Kepuasan duniawi akan bocor dan mengalir keluar dari kehidupan kita. Namun firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik yang selalu kami puji, sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan pagi hari ini Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Firman yang menguatkan iman pengharapan kepada kami. Kiranya kami tetap tekun dan setia mencari sumber air kehidupan lewat kedekatan dan pengenalan akan Yesus Kristus. Bapa di surga, berkati kami sepanjang hari ini dalam kami beraktivitas. Segala yang kami lakukan dan kami kerjakan, Tuhan memberkati. Berkati kami hari lepas hari, Tuhan Yesus memberkati, mengurapi kami, Tuhan senantiasa mencurahkan kasih setia-Mu kepada kami. Inilah doa syukur kami di pagi hari ini. Mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian renungan singkat di pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari.